Siap-siap ke Gias. Oke, ready ngeblo. Wilson udah amanin motor. Satria, ayo saat. Ya, ini tanggal 2 Agustus. Ini adalah hari pertama Gias. Dan pembukaan Gias itu, kalau misalnya kalian pikir kita ini kerjanya cuma nge-review doang, salah. Kita ngapain aja? Lihat aja nanti. Kita lihat ya, kita buka bagasi. Ini udah mepet banget. Settingan ya, tuh, ya, settingan. Ya, 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 ya. Semua nyala settingan belakang. Kagak, ini nggak di-setting sama sekali. Ya, kameranya di-setting itu yakin gue. Kameranya di-setting, iyalah. Ya bener kan, kameranya di-setting. Kayak cincong. Ayo berangkat, berangkat, berangkat. Pak, dunia udah milik berdua lah kalau udah pacaran. Ini buat triple date cukup lah. Jadi Hirsat lagi ngasih tips tentang pacaran tadi. Kok tips? Terus ini gue gak tau kenapa lagunya Hirsat kayak mau perang ini di dalam mobil. Perang kita mau perang menghadapi Gias ya? Ya ini soundtracknya itu Rush. Bukan Toyota Rush ya? Gue kira ini lagunya ini PUBG. Dan Gias itu ramenya gila banget ya. Terus kita masih mesti ngantri juga nih ya. Lihat ramenya. Sat, sat. Buka jalan dong, buka jalan. Tadi buat masuk ke sininya gila banget ya. Lebih gila dari tahun lalu, desek-desekannya parah banget. Terus sekarang kita langsung mau ke press room buat ngetek tempat. Karena pasti bakal rame banget. Jadi kalau misalnya hari pertama itu kita nanti bakal maraton ya. Maraton presscon-presscon ke tiap ATPM-ATPM. Kita ke press room dulu buat ngambil. Nanti kira-kira abis maraton lu bisa kurus nggak, Gret? Amin. Selama pabrik Indomie masih berjaya, gue nggak bakal kurus. Boycott Indomie. Pokoknya sekarang kita lagi mau ke press room buat ngambil jadwal-jadwalnya. Nanti kita bagi-bagi tugas di sana ya. Yoi. Sip. Pokoknya Grady ke stand yang dia suka. Toyota. Nulis dulu atau? Habis registrasi. Jadwalnya, jadi lihat kita bakal oper-operan. Kita maraton. Si Grady kesini, gue kemana, dituan kemana, semuanya kemana. Kita bagi tugas. Jadi siapa bilang hari pertama Gias itu enak? Jauh-jauh nggak sih? Hah? Lu lihat aja sendiri. Astaga. Nah, kalian lihat ini adalah jadwal preskon dari ATPM ATPM. Lihat waktunya itu mepet banget ya. Jadi semuanya tuh barengan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bagi tim. Nanti gue dapet yang mana aja? Belum tahu. Kita makan dulu, jangan lupa makan ya guys. Yeah. Oke, tadi kita udah habis makan ya, udah habis istirahat juga, udah bagi-bagi tugas. Kita beda. Gua ke Lexus dulu, lu kemana? Gua ke Detrax. Oi, lu Detrax. Iya Detrax. Siap. Stack 3. Halo. Yolah kita cus. Udah sampai Lexus, kita cari tempat buat daftar. Welcome to Toyota Lexus Bus. Sorry, Lexus Bus. We'd like to express our... ini, Bapak Ibu semua akan melihat sebuah tema dari Lexus yang kita selalu menghadirkan experience amazing. Kendaraan yang cocok untuk melengkapi lifestyle Anda. Dan disematkan juga mesin 2000. Of the US Lexus UX and the stylish SEM period of the highly new Lexus ES. Now I would like to invite you to the US again.
terjadi ya. Misalnya kalian lihat sebagian sana, itu lagi foto si Lexus yang tipe ES dan kita harus berebut ambil foto siapa yang paling bagus gitu. Susah makanya. Setelah International TBK Isuzu, Bapak Rahmat Samulo, selamat datang Bapak. And of course, kami juga... Ya tadi habis dari preskonnya Isuzu, sekarang kita langsung ke sebelahnya, presnya Wuling. Dan juga kepada Kepala Cabang Isuzu. Sekarang kita ada debutnya si Wuling. Dan Wuling bawa mobil SUV-nya tuh kayaknya Baojun 530 tuh. Nanti kita lihat ya. Dari Audi sekarang kita ke CW, ngantri lagi. Oke, acaranya udah mulai tapi masih ngantri. Sekarang udah jam 5.45, preskonnya baru selesai. Capek banget tadi udah muter-muter, awalnya dari Lexus sampai terakhir tadi ke Datsun. Nah, jadi tadi tuh gua konferensi tuh bukannya cuma datang doang ya. Jadi pas di situ daftar buat dapetin press release. Nanti habis itu press release-nya dioper ke penulis. Nah, penulisnya nanti dari tadi penulis-penulis kita itu udah standby di press room nih, kita lihat. Nah, kita udah sampai lagi di press room. Ini para penulis udah pada standby di komputer masing-masing. Langsung mengolah semua data yang tadi udah dikirimin. Sob, pura-pura ngetik kek. Malah liat IG. Ya, pura-pura ngetik gitu kan. Nah. Bukan sama aja. Jadi nih hari ini orang pada ngomongin jenggot gua. Baterainya habis kan sih? Iya. Oke, tadi kita habis dari press room dan sekarang turun lagi. Kita akan nge-review Honda Brio yang baru. Tapi kali ini gua bukan gua yang nge-review, jadi gua udah bawa kamera nih. Gua yang videoin. Jadi kameramen di Autonet Max itu beresiko ini ya, bungkuk dini ya. Iya. Karena dipaksa buat nunduk buat dapetin gambar yang terbaik gitu. Udah, oke.
kalau lihat Brio ini tuh padahal dari luar udah bagus gitu ya, beda banget sama Brio lama. Begitu gua masuk, ini sih masih dashboard Brio yang lama, dari bentuknya, setirnya, terus pedal-pedalnya, persnelengnya. Oh udah. Kenapa belum dicek? Jadi menurut lo gimana saat ini? Kenapa? Si Brio ini menurut lo gimana yang baru? Ah, gue masih belum bisa ngomong, belum nyobain sih. Tahu nggak? Tapi kalau dashboardnya lama sih, apa gue dari dalam tuh gue berasa yakin gue bawa Brio baru. Dari luar sih orang lihat, wih Brio baru. Tapi pas tuh detail dalam, kenapa sih orang-orang ini gue bawa Brio lama kok? Yang penting penampilan dulu saat. Pola pikir lo begitu ya? Ya saat abis nge-review langsung disamperin sama fansnya. Soalnya ngeliat iklannya di mana-mana kayak bagus gitu. Tapi nggak tahu. Abis nge-review nih. Ini ada Satria, Satria. Sat, sat, sat. Tadi gimana ngeliat Suzuki Bandit gimana? Bandit tuh jelek. Parah, parah, parah. To the point banget. Ini di bootnya Suzuki ada Baleno. Ada merah-merahnya nih, jangan-jangan terinspirasi. Yang punya siapa sih? Versi A-Class. Yang punya siapa, ayo ada merah-merahnya. Iya, terinspirasi mobil gue nih kayaknya. Tapi kenapa spionnya gak merah, Sat? Hah? Gak totalitas dia? Itu belum dijewer maknya. Jadi mobil gue bekas dijewerin ya. Nah, ini kalau misalnya kalian punya R3 mau dimodif bikin sport-sport gini ternyata oke juga. Gue suka ini, keren juga ya. Oh, apalagi lihat dong, ada kumis merah. Lagi-lagi gue jadi inspirasi. Yeah! Oke, kita lihat lagi ya si R3 yang batik ini, tapi lihat deh dari dekat. Kualitasnya itu kayak apa ya? Kayak 360p kali ya. Mungkin rendernya belum selesai nih. Ini adalah salah satu mobil yang paling apa ya? Paling populer di Gias tahun ini. Suzuki Jimny or Jimny. Jimny or Jimny itu, Bang. Jimny or Jimny. Kan Jimny. Ya, bolehlah nanti kita bikin drama tersendiri namanya gitu. Ya ini dia, kita lihat Suzuki Jimny. Oh, lalat aja suka tuh. Makin kita muter-muter ya, ternyata makin banyak mobil yang pakai spion merah. Ini juga, ini ada Xenia. Lihat RS belum? Terus S dong. Namanya Special Edition. Ini pakai merah-merah juga nih spionnya. Lama-lama merah-merah ini gue patenin juga nih, biar namanya Grady Edition. Nggak, bercanda. Nah, si Daihatsu ini bawa mobil keren ya ke sini. Tapi bohong. Tanto, dia mobil kecil banget. Jadi ini dipajang ada Kalia atau Sigran. Oh, Sigra, peleknya Daihatsu. Kayak dibelah gitu. High pencil body shell. Lo. Oke. Nissan Terra. Kamu Terra lambat datang ke sini, Nak. Nah. Ini adalah Toyota Mirai. Lihat warna birunya itu apa ya? Dia kayak kalau di game-game kayak namanya Midnight Blue gitu. Jadi ada item-itemnya, ada biru-birunya. Kelihatan nggak? Keren banget ya. Nah, ini adalah Wuling yang tadi di launching ya. Adalah Wuling SUV. Ini dia rame banget ya ampun. Banyak banget peminatnya. Ini kalau misalnya kalian mau lihat belakangnya, ini keren banget. Terus ini adalah bagian belakang dari si Wuling SUV ini. Ya ini kalau di luar ini adalah Baojun 530 ya. Karena di video ini susah ya, kayaknya mobilnya banyak banget peminatnya nih.
nanti gue masukin foto-foto yang udah gue ambil pas clear area ya, jadi kalian bisa lihat mobil ini dengan jelas. Oke. Oke, okay, great. Jadi ini adalah mobil kecilnya Wuling. Kira-kira lu muat enggak? Muat, ya. Gede. Muat? Serius? Gedean gua daripada mobilnya. Oke, okay, jadi lu tunjukin tinggi lu seberapa. Oke. Okay. Jadi nah, lihat tuh. Buset. Jadi kalau misalnya kalian enggak tahu, di video Tata Max yang enggak keluar ada MX5 itu jadi nyobain dan dia enggak muat. Di 86 juga jadi nggak muat, tapi di mobil ini muat. Jadi jodoh gue gini maksud lo? Widi, ada gue cuy. nama. Nih, badadadadada, Grady Auto Red Max. Jadi bukan Grady Ewaldo, tapi Grady Auto Red Max. We are heroes tonight. Lihat siapa yang jadi mobil hadiah. Joker. Nah, terus ini ada mobil yang baru di launching sama ini nih, sama Lexus kemarin, seri UX. Keren belakangnya ini, keren banget. Kalau gue personal, gue suka sama bentuknya. Cuman kalau misalnya kru-kru otonet tuh bisa dibilang ini kontroversial desainnya, karena ada yang bilang suka, ada yang bilang enggak. Apa ini, keren banget, lihat. Wow, pintunya bisa kebuka sendiri ternyata. Ngomong-ngomongin pelek Lexus ya, gue demen banget sama warnanya, peleknya si Lexus ini. Aduh, kayak apa ya, kayak silver-silver tapi gelap-gelap gitu. Oh, ini apaan sih? Merusak pemandangan aja. Nah, kalau katanya Hillsat, gue cocok buat naik mobil ginian. Mungkin badannya cocok, Sat, tapi kayaknya dompetnya enggak. Sekali gas 2 juta, sekali gas 2 juta. Ya, jadi kalau misalnya pada nggak tahu ya, dia kan pakai mesin gede, 5700cc V8. Bisa gede itu, bayangin. Jadi bensinnya berapa ya kira-kira? Udah gitu tangki bensinnya tuh hampir 100 liter. Dan itu nggak boleh isi bensin subsidi. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to. Akhirnya hari ini selesai ya, hari pertama ya. Pada capek nggak? Capek. Wah, kayaknya belanjanya banyak. Iya. Di matahari. Bukan Ramayana. Nah, jadi begitulah kira-kira pekerjaan gue selama hari pertama di Gias ya. Biasa hari pertama tuh memang paling berat sih. Jadi capek banget hari ini. Tapi semoga hari-hari kedepannya tugasnya gak sebanyak hari ini. Karena biasanya kita paling kuat cuma 4-5 hari, udahnya berikutnya sakit. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa, dan yang terakhir apa? Jangan pernah lupa makan. Jangan lupa makan, mantap. Jangan lupa beribadah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any